Busuk panah ni terjaya lipat pusing terpesan tali. Okay, kita tengok. Cuma ada masalah sikit lah. Sebab seperti saya katakan, ada masalah tanduk tu tak selari. Jadi dah agak sengit sikit lah. Tapi boleh lah. Yang penting dia boleh bercantum sini. Sini dia cantum. Tak lekang. Sini pun kita cantum. Tanduk kat sini dia pun tak tercabut. Sini pun okey lah. Cuma dia sengit sikit lah. Tak apa lah. Janji projek ni boleh katakan gagal punya. Berjaya pun adalah juga sikit. Okey lah. Okey. Mungkin ni saya tak pasti. Mungkin ini busur refleks komposit tradisi fully apa orang cakap, sepenuhnya dibuat dengan material semula jadi organik, bukan sintetik, yang pertama di Malaysia. Saya tak pasti, tapi kemungkinan. Okey.